Berikut ini cara untuk menggunakan kamera dari Redmi. Jadi untuk pertama kali, kalau mungkin kalian masih pemula menggunakan kameranya, langsung saja buka kamera bawaan seperti ini. Nah, setelah itu kalian lihat di sini dia ada beberapa bagian atau kategori. Pertama video, potret, foto, dan lainnya. Lainnya itu bisa kita edit di sini, kita tambahkan ke timeline dengan cara tekan lama, gulir ke atas seperti ini. Atau kalau memang tidak suka sesuatu yang di atas ini, bisa tekan lama, gulir ke bawah. Pilih icon centang yang ada di atas ini. Nah, seperti ini dia sudah ada di sini. Ada video pendek, kemudian timelapse, kemudian ada potret, foto. Nah, untuk foto ini menunya cukup simple. Mode HDR saja yang ada. HDRA itu otomatis, HDR ini nah sudah aktif. Kemudian di sudut kiri atas itu ada flash. Untuk melakukan fokus, misalnya kalian mau ngambil foto tertentu tapi tidak fokus, silahkan diketuk seperti ini. Nah, kalau kita ketuk dia akan fokus, dan ini ada logo matahari, ini bisa kita naik turun untuk masukkan cahayanya. Kemudian untuk zoom, gunakan dua jari. Kalau kita zoom maksimal, itu bisa mencapai 4 kali zoom. Nah, seperti ini. Kemudian untuk pengaturannya sendiri, bisa kalian lihat di sudut kanan atas itu ada icon 3 garis. Kita lihat ada aspect ratio-nya, bisa kita tentukan. Ukurannya itu 9 banding 16 full screen, 3 banding 4. Kemudian ini ada yang namanya moto pakai timer. Yang ini ada 10 detik, 5 detik, 3 detik. Kemudian ini pakai garis bantu, misalnya mau foto pas foto, dan ini titik fokusnya. Kalau ini pakai titik fokus. Kemudian ada setting. Kalau setting ini, kalau kita lihat ini watermark atau tanda air, bisa kalian on kan. Watermark untuk nama perangkat, watermark waktu. Kemudian di sini ada custom watermark, itu nambah nama kita sendiri. Kalau kita ingin nambah, silakan ditulis di sini. Nah, seperti itu. Kemudian ada kualitas fotonya, bisa pilih tinggi, sedang, atau rendah. Kemudian ini tombol volume digunakan untuk apa? Ada untuk zoom, untuk timer, untuk shutter. Jadi kita bisa shutter itu atau rana itu untuk mengambil foto ketika tombol volume ini ditekan. Kemudian ada untuk sentuh untuk mengambil foto, bisa kalian aktifkan. Jadi kita sentuh di layar, dia langsung memotret. Ini ada custom, ini ada custom lagi. Nah, ada untuk suara kamera, bisa kita ganti warna di sini, warna dari temanya. Kemudian pilih terapkan. Ada kamera mode di sini, yaitu kamera jenis menu tadi yang banyak tadi bisa kita atur. Ini lokasi info, info lokasi. Ini suara kamera tadi bisa kita matikan. Kemudian bisa simpan ke kartu SD juga. Ini simpan ke kartu SD, kalau misalnya memori kalian itu sisa sedikit, silakan aktifkan tombol ini. Ini ada menu auto startnya. Ini ada untuk reset settingannya. Nah, kita bisa reset pengaturannya ke awal. Sedangkan untuk mode video bisa kita cek di sini. Pengaturannya sama, untuk zoom gunakan dua jari. Kemudian di sini cuman ada untuk mengatur FPS-nya sama resolusi 720 30 fps, 1080 30 fps. Ada garis bantu juga. Untuk fokus sama, ketuk saja. Untuk mode potret di sini, untuk mengambil foto blur, jadi dia fokus ke objek dulu, baru kita potret. Kemudian di sini dia bisa mengatur yang namanya aspect ratio juga. Kemudian timer, ada timelapse yang ini. Nah, speed timelapse-nya bisa kita atur, atau kecepatannya dan durasinya mau berapa di sini. Ini ada 100 menit, kemudian 10 menit, bisa kalian atur. Sedangkan untuk settingannya cuma untuk resolusi.
Kemudian ada short video atau video pendek. Ini video pendek yang 15 detik. Kita bisa menambah yang namanya efek di sini atau filter. Kemudian ada more ini tadi atau lainnya. Nah, untuk yang namanya mengambil foto seperti biasa di sini. Kemudian biasanya kalau kita tekan lama dia akan yang namanya mengambil video kalau kita tekan lama di shutternya. Kemudian untuk biasanya kalau foto beruntun itu, nah ternyata tidak tersedia. Kalau Xiaomi biasa itu tersedia, kita tekan lama lalu gulir ke bawah dia bisa foto beruntun. Jadi itu saja beberapa yang namanya pengaturan dari kamera Redmi, semoga bermanfaat.